Wah, ini cocok nih menu nih. Sambal panggang, tempe, lagi bakwan, lele, sayur bening. Sayur bening. Seger pokoknya. Ayo berbuka. Ini suasana buka bersama di rumahnya Mbah ya, di rumahnya nenek, di rumahnya mertua, di rumahnya ipar, di rumahnya adik ipar. Menunya ini dimasak nombah, ada bakwan jagung, terus lele, terus ini apa? Panggang santan, sambal mateng, ini sambal mentah, terus. Wesnya Mbak Cenut. Iya. Requestnya Cenut itu suka sambal mentah. Terus ini tidak lupa sayur bening. Ini apa ini? Ini es cincau, Pak Joko. Itu es teh. Es teh. Ini sayur. Ini es cincau ya, teman-teman ya. Tuh. Terus ini sayur bening. Sayur bening apa, Mbak? Long. Long sama gambas. Long itu. Long itu godong telur rambat. Sambal pedas. Alhamdulillah. Nikmati porsinya. Nah. Oh. Halo, istrinya Mas Ari baru nyuap Mas Janum ya. Nah, ini Mas Arinya. Mas Eza disuap Ibu. Kak Wahid ayo makan. Ayo Kak Wahid. Itu yang menangis terus. Oh ya, boleh. Mas Ari sudah ini ya, gagal fokus ya. Gagal fokus. Ya, nah. Es malah diambil. Kira jangan. Sayur. Malah es cao. Es cao. Ini ya yang berisik dari tadi ya. Ini ini yang berkicau ini. Nah, ini ya. Ayo. Pak Yononya baru sibuk masukin mobil. Mbak Cenut enggak? Wow, Pak Joko itu apa ya? Gunung Moria. Ya, ini sambal, limun. Iya, kerupuknya ya. Paling pedas, Mas. Kerupuk, Mas. Nek, kalau orang desa itu kerupuk enggak ketinggalan ya? Ini jangan. Ini jangan. Boleh. Jangan. Jangan. Ini jangan. Ini kumpul berbuka puasa ya. Puasa terakhir. Puasa terakhir. Karena ini nanti malam terus dilanjut acara takbir keliling bersama ini Pak Bosnya Pak Yono. Ini bos sapi ini. Bos Rosso. Nah ini sementara anak-anak berbuka, mbahnya sibuk menyiapkan teh, menyiapkan kopi. Waduh, anak
pepatah mengatakan itu ini Mbah Putri, ini Mbah Kung. Ya. Loh, ayo Mbah, makan Mbah. Ya, ini. Udah Mbah, ayo Mbah. Ayo, Pak. Sudah api lah. Sudah sucer lah. Aku. Eh? Aku aja. Ya. Ya, Mas. Ya, Le. Wes, sana. Ini anak cucu ponakan ngumpul ini ya. Ini ada lele, ada sambal, ada timun. Kok enggak pakai sayur, Le? Ayo, Mbah, makan sing warak, Mbah. Wah, ini masakan spesial ini ya. Mama yang masak, wah, seger ini. Wah, ini Pak Yanang. Iya, ini segudang banyaknya ini belum lengkap ya, masih ada di Jayapura ini satu keluarga yang kebetulan belum bisa pulang. Bu Nita? Ya. Makan. Makan. Nah, makan yang kenyang. Wah, ini makannya Mas Ari atau Mbak Dita ya? Ya. Oh, tidak lupa tempenya. Besok sudah enggak apa. Besok sudah merdeka, sudah menuju hari kemenangan, Mas. Oke. Lah ngomongna awak aku. Iya, aku mangan segunung lah. Ya, bakul es. Hah? Kok oh, iya, ada bakul es. Menang. Ada bakul es. Wayahe. Mangan gak mangan, yang penting kumpul. Geria. Tuh Pak Ustadznya itu. Ini Pak Ustadznya ini ya. Saya mau mimpi. Pak Ustadznya sudah piring ketiga. Kakak enggak pakai sayur, Kak. Sayur. Jangan. Iki apa le? Waduh, iki makan oh tupu-tupu. Kok ya hilang golek kok masak. Enggak mau. Tempe? Bakwan? Udah nak bakwan Mas Ari? Iya. Ini dok warna es, dok betul ora. Bakwan lah. Pak. Ayo Mbah Kung, mangan sing warek Mbah Kung. Ini Mbah Kung ini senengnya ning sawah terus ya. Seneng utet-utet pari. Brambang goreng di. Brambang. Temen-temen iki lho ketake. Tau. Tau. Sing iku ngedeplek. Demenakno. Oh. Ini paling kecil siapa ya? Itu angkat tangan yang paling kecil. Yang paling kecil siapa badannya? Ayo. Ayo. Wah ya, yang gemuk padha gemuk kae. Oh, maco. Iki amblek iki kok. Ini nanti tidak seimbang ini nanti. Ini kok enggak, Bon? Niko, kok sebenarnya? Ayo, tanduk Pak Yono. Sambel requestnya cenut mentah seger Pak Yono. Mentah. Makan sederhana yang penting kumpul nggih. Udah ditanya tambah yang kelima kali. Mau malar. Apa ya? Wah, Pak Joko ngimo. Sambal panggang mantap. Mantap. Sambal panggang santan. Mak itu kalau anaknya belum makan, dia enggak makan dulu. Wong tua ki nyawang anake mangan wis warek Pak Joko. Heeh. Mas kok. Yo. Coba mangan, ini bakul esnya ya.
acara engko adu-adu ngono ra cukup maneh. Weh, gatel lho, gatel engko enak maneh. Eh, ini Mbah Men, ayo tambah lagi Mbah Men. Wes aku wak. Mbah Men, Mak Me sithik. Aku tak ngerti kamu lah, aku mau kesini. Loh, parah Pak Joko. Parah, saya mau ke belakang dulu. Pamitan dulu sama teman-teman Pak Joko. Ya, terima kasih sudah selalu apa ya hadir di channel kami. Terima kasih sudah selalu setia menonton channel kami Pak Joko. Iya. Cenut saja yang pamitan ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat semuanya sudah selalu setia menonton video kami. Semoga yang menonton video ini selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, sama-sama mendapatkan berkah barokahnya ya. Assalamualaikum, pamit dulu teman-teman. Assalamualaikum. Sing nyoteng wis ngeleh teman-teman.